Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi tayyibina tahirin, wa ashabihil mayaminal muntajabin. Ibu dan bapak-bapak, saya ingin mulai dengan kejadian yang sebenarnya yang merisaukan saya. Saya tidak tahu, mungkin tanpa bantuan ibu-ibu dan bapak-bapak, saya tidak tahu untuk menyimpulkan apakah dia itu sabar atau tidak sabar. Jadi ada seorang, identitasnya sebaiknya disamarkan betul. Jadi ada seorang perempuan, orang Indonesia, itu udah jelas samar karena orang Indonesia terdiri dari 200 juta lebih. Salah satu di antara 200 juta lebih orang Indonesia itu seorang perempuan. Ketika masih muda, ia dijodohkan oleh orang tuanya kepada seorang yang kaya raya tapi bodoh. Bahkan menurut berita, baca pun tidak bisa. Tapi dia bisa kaya raya. Jangan tanya saya kenapa yang bodoh bisa kaya raya. Ya. Udah banyak kejadian kok. Yang pinter-pinter malah miskin-miskin. Dan dia dalam berkeluarga, ternyata seluruh kekayaannya akhirnya habis karena kebodohan suaminya itu. Satu-satunya produk suaminya ialah jumlah anak, ada kira-kira 11 orang dari pergaulannya bersama istrinya itu. Pada suatu hari, istrinya akhirnya ikut cari duit juga. Seluruh kekayaan warisan orang tuanya itu habis dan istrinya terpaksa harus cari uang untuk menutupi kebutuhan hidup buat membiayai 11 orang anaknya itu. Dia bikin sebuah warung di pinggir jalan. Malam-malam hari itu anaknya suka ngaji ke surau yang tidak jauh dari warungnya di pinggir jalan itu. Dan pada satu malam ketika dia pulang dari warungnya untuk menuju rumahnya, dia hampir-hampir menendang sesosok mayat di pinggir jalan. Ternyata bukan satu sosok mayat, ada 3 mayat sekaligus berjejer di pinggir jalan itu, luka-luka parah. Rupanya ketabrak mobil dan mobil yang nabraknya lari, tabrak lari. Ketika dia mencoba mengetahui siapa yang meninggal dunia itu, dia menemukan bahwa 3 orang itu semua anak dia yang mau pergi ke masjid. Kita dapat bayangkan betapa penderitaan dia. Entah gimana, kalau saya tidak salah, setelah kejadian itu, lalu si ibu itu mengalami kelumpuhan total. Yang saya ceritakan ini, jadi dia lumpuh total itu kira-kira mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu. Jadi sampai sekarang dia tergolek saja di kamar tidurnya. Dia tidak bisa bergerak, hanya menggerakkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Bahkan untuk buang air atau kebutuhan lain, ya diantarkan ke situ. Dalam situasi seperti itu, suaminya kemudian punya istri lagi, ya, seperti biasa. Karena dia menganggap bahwa istrinya sudah tidak sanggup lagi melayani kebutuhannya. Ketimbang berbuat maksiat, kan lebih baik menikah lagi. Atau ketimbang menggauli anaknya, kan seperti yang kita lihat di televisi, tentu lebih baik. Pokoknya kalau memikirkan ketimbang-ketimbang, kayaknya bisa dibenarkan lah. Tapi itu jadi pukulan besar bagi si istri itu, kan dalam keadaan menderita seperti itu, kehilangan anaknya 3 orang sekaligus, mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Waktu saya berkunjung ke rumahnya, akhirnya bisa dilacak juga kalau tanya siapa yang saya kunjungi. Ya. Saya kunjungi ke rumahnya, orang-orang di rumah itu minta saya menunggu di luar sebentar. Begitu masuk, saya mencium kamar itu bau minyak tanah. Jadi rupanya untuk menghapus bau yang lain di kamar itu, dia tebarkan minyak tanah itu. Mula-mula dia hanya berbaring terlentang. Mula-mula dia terlentang, tapi lama-kelamaan itu jadi sampai ada borok di punggungnya itu. Dan seperti cerita Nabi Ayub gitu kan, jadi sampai ulat-ulat ada di situ. Dia dibolak-balikan lah gitu. Saya saksikan penderitaan dia itu luar biasa. Dan sekarang masih hidup. Saya bicarakan dengan istri saya komentarnya, kok masih hidup dia ya, begitu. Jadi dia bisa bertahan, tetap survive, tetap hidup.
Yang saya ketahui sekarang ini, saya tidak tahu sebetulnya siapa yang bersabar itu. Kalau itu sudah jelaslah bisa bersabar dan tetap hidup. Atau keluarganya yang masih tetap melayani keperluan dia itu. Suaminya menurut saya udah gak sabar itu, karena dia punya, pasti ibu-ibu semua sepakat ya, sedia gak sabar ya. Walaupun menurut saya masih tetap sabar, karena dia masih tetap mempertahankan istrinya. Dia kan tidak mencerai istrinya, hanya nambah aja. Sebetulnya untuk membantu pekerjaan istrinya yang tidak bisa dilakukan. Apa salahnya kan? Seperti kalau ibu-ibu menyewa pembantu, sebetulnya kan yang harus memasak masakan buat suami itu ibu-ibu. Tapi ini sekarang minta bantuan seorang pembantu karena ibu ingin memiliki waktu untuk mencari ilmu di tazkiyah. Lalu kita undanglah, kita sewa seorang pembantu. Ini juga kan masalahnya hanya nyewa seorang istri yang lain supaya tugas istri dia itu dikerjakan oleh orang lain itu. Saya jadi bicara atas nama suami itu. Tapi suami itu juga ya bisa kita sebut sudah bersabar juga lah sampai tingkat tertentu, karena dia tidak menceraikan istrinya. Dan masih sering datang ke situ juga, masih sering melayani kepentingan istrinya itu. Maksudnya sering merawat istrinya juga. Antara lain juga sering datang ke rumah saya minta tolong kan. Itu kan maunya saja minta tolong, itu sudah perkhidmatan kepada istrinya. Tapi saya dengar ibu itu dalam hal lain semua sabar, tapi ibu itu sering menggerutu dan kata-katanya itu sangat kasar. Kalau agak lambat saja sedikit semua dimarahi. Dan dia sering mengeluhnya panjang juga. Antara lain juga dia sama seperti di saya, tanya sama Tuhan kenapa saya belum dimatikan juga. Mengapa saya ini harus memikul penderitaan yang begitu berat seperti ini? Mengapa Tuhan itu tidak sayang pada saya, tapi sayang sama yang lain-lain? Pernah dia mengeluh di hadapan saya dan berkata, padahal pakai bahasa Sunda ya, jadi ketahuanlah orang Sunda nih. Tapi memang dalam bahasa Sunda jadi lebih bagus itu kedengarannya. Padahal kirang kumaha abdi teh, kurang apalah. Saya ini tidak pernah meninggalkan sholat. Anak-anak saya suruh ngaji. Saya juga punya wirid lah, baca zikir. Tapi kenapa Tuhan menimpakan penderitaan begitu berat kepada saya? Itu ada tetangga saya, kata dia, Cina itu, gak pernah salat, gak pernah ngaji, gak bisa baca Quran, tapi itu bisnisnya laku terus, pelanggannya banyak, dan kayaknya gak pernah ditimpa penyakit. Anak-anaknya gak ada yang ketabrak mobil, kata dia. Nah dia mengeluh, kan? Mengeluhkan penderitaan yang kepanjangan itu. Menurut yang saya ketahui, kalau orang sudah mulai mengeluh, apalagi mengeluhkan Tuhan, komplain, dia sudah melakukan komplain, kata para ulama, dia tidak dihitung sebagai orang yang bersabar. Dia tidak dihitung sebagai bersabar. Itu salah satu rintangan sabar yang kita bicarakan hari ini, yang menghalangi orang untuk memperoleh pahala dari kesabaran. Dan yang bisa mengakibatkan seseorang tidak bisa disebut sabar ialah kalau dia mengeluhkan Tuhan kepada makhluknya, mengeluhkan apa yang dia derita kepada makhluknya, atau mengumumkan penderitaannya itu kepada seluruh dunia, sampai kepada rumput yang bergoyang sekalipun dia beritahukan penderitaannya itu. Semua orang harus tahu. Satu-satunya bahan pembicaraan dia dengan siapapun dia berbicara ialah mengeluhkan penderitaannya dan mempertanyakan kebijakan Tuhan terhadap dirinya. Nah, jadi menurut saya, berdasarkan buku yang jadi textbook kita sekarang ini untuk seluruh pelajaran, dan ini kita bagikan kepada para mubalig, Uddatus Sobirin, berdasarkan buku ini, orang itu, perempuan itu tidak disebut sabar. Menurut istri saya, dia sudah sangat sabar karena dia sudah menanggung penderitaan itu bertahun-tahun dan masih tetap hidup gitu. Sebab kalau dia tidak sabar, gitu kata istri, dia sudah sakit jiwa atau dia sudah bunuh diri kan. Dia masih sabar, dia masih menerima hidup ini. Nah, menurut bapak-bapak dan ibu-ibu gimana sih? Menurut saya perempuan itu udah tidak sabar karena dia menyalahkan Tuhan
dan selalu mengeluhkan penderitaan dia kepada setiap orang. Dia selalu bercerita tentang penderitaan. Kalau dia bisa tahan hidup lama gitu, kepaksa aja emang. Sudah mau apa lagi kan? Dia sudah lumpuh begitu dan tidak mati-mati. Tapi saya memang belum pernah mendengar dari dia keluhan ingin mati. Cuma itu saja mempertanyakan Tuhan, mengapa Tuhan belum mematikan dia juga? Ya itu sebetulnya ingin mati juga kan? Cuma dia tidak bunuh diri lah. Rasanya ngeri mungkin untuk bunuh diri. Walaupun dia sebetulnya ingin mengakhiri hidupnya dengan segera. Yang menarik juga dari orang itu ialah dia selalu kalau melalui anaknya atau suaminya datang ke rumah saya itu untuk minta tolong untuk urusan-urusan materi. Tidak pernah sekalipun saya dengar dia minta tolong doa kepada saya. Misal sambil minta materi, tidak apa-apa. Maksud saya sih, ini saya ingat kawan kita ini yang suka baca doa di sini ini ya. Kata dia ini, saya selalu mendoakan Anda, kata dia sama saya. Kawan kita itu yang suka baca doa pengganti sansur. Saya selalu mendoakan Anda itu. Saya selalu bilang, doa sih saya tidak perlu. Saya sendiri udah banyak doa ya. Doa saya panjang-panjang. Yang saya perlukan duit sekarang ini. Ya. Kalau Anda mau bantu saya, bantulah saya dengan duit. Tidak usah ngomong doa lah, saya selalu berdoa. Tidak perlu saya bilang. Saya juga tidak begitu yakin apa doa Anda lebih diijabah daripada doa saya. Yang jelas saya lebih butuh duit ketimbang doa. Tapi kawan saya itu mana mungkin hadir. Kawan saya itu berkata, tapi saya ini tidak punya duit, yang saya punya cuma doa. Ya udahlah, kita damai aja. Orang kan tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak dipunyainya, dan dia cuma punya doa, udah itu juga udah untung. Nah tapi kawan kita yang menderita itu tidak pernah minta doa kepada saya. Misalnya doakanlah mudah-mudahan saya diberi kesabaran, atau doakanlah saya, atau minta doa karena saya punya grup-grup pengajian, minta doalah kepada jemaah mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakit saya atau melepaskan saya dari musibah ini. Nah, tidak pernah ya. Sehingga saya beranggapan bahwa dia ini kurang sabar. Apa tandanya kurang sabar? Mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, menceritakan musibah itu kepada setiap orang, dan tidak pernah dia meminta doa untuk kesembuhan dia. Jadi dia seakan-akan saya melihat dia tidak menerima musibah itu. Tapi kata istri saya, dia ini orang yang sabar. Satu, tanda-tandanya dia tidak bunuh diri. Kedua, tidak mengalami gangguan psikologis. Memang dalam beberapa penelitian di Amerika ini, terhadap ibu-ibu tua yang dirawat di panti-panti jompo. Umumnya kata ibu-ibu yang cerewet, suka memarahi setiap orang, berusia lebih panjang ketimbang ibu-ibu yang pendiam gitu ya, yang tidak mau berbicara. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah punya orang tua yang sudah pikun dan diurus oleh bapak dan ibu-ibu baik-baik, kemudian dia sering menggerutu, biarkan, itu memperpanjang usia dia. Kecuali kalau kita ingin dia segera mati, kita larang dia ngomong gitu ya. Saya dulu memelihara seorang tua lah. Orang tua itu dulu menjadi pembantu saya ketika saya masih miskin, kemudian sampai saya kaya raya sekarang ini. Itu dia selalu menyertai saya, dan sudah tua dia kan sudah tidak bisa bekerja. Saya agak sulit menghentikan dia untuk bekerja itu, karena penglihatannya udah mulai ini. Jadi sebetulnya saya menyuruh dia berhenti itu bukan karena kasihan sama dia. Seringkali ya kerjanya tidak baik, di piring nempel sabun gitu kan. Saya suruhlah dia pensiun dan saya urus dia. Saya beritahukan sama istri saya mengurus dia, ini kesempatan buat Anda buat beramal saleh, karena dulu Anda tidak sempat mengurus ibu Anda. Jadi ibunya meninggal pada usia muda. Inilah kesempatan mengurus ibu yang tua itu, dan hadiahkan perkhidmatan Anda kepada orang yang tua itu sebagai hadiah sodakoh amal soleh buat orang tua Anda. Jadi anggaplah itu orang tua sendiri. Dan memang istri saya luar biasa mengurus dia baik-baik. Saya juga ngurus dia, tapi saya suka bercanda. Dia juga mengeluh, kapan saya ini mati? Lalu saya bilang, saya nyebutnya Uwa. Wah, udah saya bantulah, kalau mau mati, mati sekarang. Lalu sambil saya bawa pisau. Lalu dia menjerit-jerit, ah jangan, kalau matinya pakai pisau itu, saya enggak mau. Mau pakai apa? Saya bilang. Atau saya pukul.
dengan mutu ya, ada mutu. Mutu itu apa? Ulekan atau dengan ulekan. Enggak, dia juga mau. Katanya mau, ya mau mati gimana? Ya pokoknya mati aja, Tuhan mematikan saya. Mau mati dengan tenang, sebelah seperti iklan orang-orang Cina di surat kabar. Nah kalau itu mau mati tenang, harus pasang iklan dari sekarang. Balik lagi ya. Nah sekarang menurut ibu-ibu dan bapak-bapak, perempuan yang tadi saya ceritakan itu, sebutlah fulanah lah. Fulanah itu apa, dia bersabar atau tidak bersabar? Ada yang memihak istri saya? Yang memihak istri saya dulu, acungkan tangan. Iya, silakan Pak. Ini malah laki-laki yang memihak istri saya. Menurut saya ya, dia cukup sabar, tapi sebagai manusia biasa, dia, saya itu normal aja sebagai manusia ya. Kan dia bukan nabi. Itu aja Pak. Dia saya normal aja, dia, ya. Ya. Jadi ibu sebut dia sabarnya karena apa itu? Karena memang dia udah lama mengalami itu semua. Saya rasa dia udah seperti istri Pak Ustadz bilang, dia udah cukup lama hidup, dia masih bertahan. Cuman dia perlu mengeluarkan isi hatinya. Kalau enggak mungkin dia sudah meninggal. Iya. Atau dia udah gila, ya betul. Dan seperti cerita tadi kan, orang tua jompo yang sering mengeluh, suka marah-marah, itu cenderung berusia panjang ketimbang yang menyimpan penderitaannya itu di dalam hatinya. Kan ada yang disebut katarsis di dalam psikologi. Katarsis itu ialah biasanya kita merasa tenang kalau unek-unek itu sudah kita lepaskan. Dan orang yang menderita penyakit yang berkepanjangan itu memang menderita stres berat kan, terus-menerus. Orang yang stres, jangankan yang sakit gitu, kita aja kalau lagi stres, mudah tersinggung, gampang tersentuh. Kalau kita stres, sebetulnya kita sedang berada dalam keadaan luka ya. Yang terluka adalah hati. Seperti kalau kita luka fisik saja kan, misalnya ibu jari kaki saya itu luka, lalu tersentuh sedikit, itu sakit. Kalau tidak ada luka di situ, enggak sakit itu. Dan anehnya lagi ya, kalau kaki kita udah misalnya luka karena menendang sesuatu, itu hampir selalu menendang lagi. Seperti matanya aja itu yang hilang. Dulu-dulu ketika belum luka tidak sering menendang itu. Jadi orang-orang yang menderita secara psikologis, yang hatinya terluka, memang gampang tersinggung. Jadi kalau si ibu itu marah-marah, itu bukan karena kurang kesabaran, karena normal seperti kata ibu kan. Oke, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga sama seperti pendapat ibu yang pertama, bahwa kita gak bisa jawab begitu aja, karena kita harus juga lihat dari segi agama dan segi umum gitu Pak ya. Tambahan saya, pemahaman untuk menerima musibah itu kan orang juga harus belajar, ada proses gitu Pak. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya banyak pembela ibu itu ya. Yang belain saya gitu ya. Wah, itu tidak. Atau yang belain penulis buku ini. Buku ini Pak, Udatus Sabirin, ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama besar. Ayahnya kepala sekolah. Kepala sekolah itu dalam bahasa Arabnya Qayyim. Sekolahnya namanya Al-Jauziyah, nama sekolahnya itu. Nama dia sih Syamsuddin, tapi dia lebih terkenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, anak kepala sekolah. Itulah yang terkenal. Ulama-ulama hanya mengenal nama itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saya jadi cerita Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu murid Ibnu Taimiyah, dan kedua-duanya adalah guru besar untuk aliran-aliran Muhammadiyah atau Persis atau aliran-aliran modernis di Indonesia yang tidak menyukai tasawuf. Kan Muhammadiyah, Persis gitu enggak suka tasawuf-tasawuf. Atau kalau tidak jelas apa dia suka tasawuf atau tidak, tanya saja suka enggak sama Pak Jalal atau tidak. Tapi ajaibnya Ibnu Qayyim itu mengajarkan tasawuf. Jadi itu cuma muridnya aja yang tidak suka kepada tasawuf. Guru besarnya termasuk Ibnu Taimiyahnya sendiri adalah salah seorang anggota tarekat, pengikut satu tarekat. Kalau saya enggak salah tarekat Qadiriyah. Padahal murid-muridnya sangat anti tarekat, sangat anti tasawuf. Buku ini kita pergunakan
untuk rangkaian kuliah kita tentang sabar ini dan diberikan kepada para ustadz supaya dia mengajar berdasarkan buku ini. Misalnya yang terakhir itu kiat-kiat kesabaran, itu ada di sini hal-hal apa yang memperkuat kita untuk bersabar. Seperti kata ibu tadi, tidak gampang itu sabar, itu harus ada kiat-kiatnya, ada petunjuk-petunjuknya bagaimana untuk sabar itu. Dan di sini disebutkan ada 25 cara lah untuk memperkuat kesabaran. Al-Khamis wal-Isrin ya. Al-Khamis wal-Isrin, 25 kiat-kiat kesabaran. Itu sebetulnya tugas Pak Kiai Nur Iskandar. Saya juga ingin ceritakan Pak Kiai Nur Iskandar itu, pertemuan saya yang pertama. Itu Pak Nur Iskandar yang ini beda dengan Nur Iskandar yang itu. Saya pernah berkunjung ke pesantrennya tengah malam lah, karena dia nyuruh saya. Tapi Ustaz udah malam hari nih, udah apa-apa, rumah Kiai di kampung itu buka 24 jam. Jadi saya datang ke rumahnya kira-kira setengah satu, dan istrinya masih bangun. Sibuklah dia menyiapkan makanan untuk saya. Saya bilang, saya ini gak pernah makan tengah malam. Kalau rada sombong, tengah malam itu bukan waktu makan, waktu sholat buat saya. Biasanya begitu, tapi jarang sholat dan jarang makan tengah malam itu. Hidupnya sangat prihatin. Katanya dia sejak dahulu memang tukang tirakatan lah, kalau istilah orang Jawa. Makannya sedikit, walaupun anehnya tubuhnya gede. Tapi sekarang mungkin gede itu ya, setelah jadi anggota DPR. Gak makan nasi ya? Makan sedikit, iya itu luar biasa ya. Tapi tubuhnya kuat, saudara. Jadi saya ingat ucapan Imam Ali itu. Orang heran, Imam Ali itu kan tubuhnya kuat. Dia pernah menebas musuhnya dari bawah, musuhnya di atas kuda, dia tebas dari bawah dengan satu loncatan kungfu. Dari atas terbelah tubuhnya menjadi dua dan pedang itu menancap di punggung kudanya. Jadi dahsyat betul, tapi makannya sedikit. Sampai orang-orang tanya, "Anda ini mengherankan. Makan sedikit kok tubuh kuat." Lalu Imam Ali membawakan sebuah ucapan yang menurut saya dalam bahasa Arabnya sangat fasih, sehingga saya tidak sanggup menghafalnya. Tapi saya masih ingat terjemahannya. Lihat saja, katanya, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas bebatuan. Bandingkan dengan tumbuh-tumbuhan yang selalu dialiri air. Tumbuh-tumbuhan yang selalu dialiri air seperti bawang, gitu, itu kan airnya harus banyak. Itu umumnya pohonnya perdu, lembek-lembek. Tapi itu Bu, kalau Ibu sempat pernah menyaksikan, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas bebatuan. Di padang pasir itu ada tumbuh-tumbuhan, di atas batu aja mereka tumbuh. Gak ada airnya sama sekali. Itu kuatnya luar biasa. Batangnya itu gak pernah bisa dipatahkan. Dan memang gak bisa. Itu sangat fleksibel. Dipotong dengan pisau yang biasa saja gak bisa. Beda dengan bawang kan? Tanpa pisau pun diginikan, udah. Bawang itu harus banyak dialiri air. Jadi kembali lagi ke Pak Nuskandar, emang beliau itu hebat. Jadi karena itu saya mintalah beliau itu untuk ngajar di sini. Karena buat beliau tasawuf itu bukan lagi omongan seperti yang saya ucapkan di sini. Beliau itu dipraktekkan di dalam kehidupannya sendiri. Dengan segala penghormatan saya kepada beliau, kemarin itu beliau tidak menjelaskan 25 kiat-kiat kesabaran itu seperti yang saya tugaskan. Dengan segala penghormatan saya kepada beliau, apa yang Ibu dapatkan misalnya dari beliau untuk kiat meningkatkan kesabaran itu? Misalnya apa kata beliau? Apa? Kalau dikaitkan dengan dorongan keinginan, terkait dengan dorongan agama, dilakukan dengan ketekunan bersabar sehingga orang yang bersabar melakukannya itu istiqomah. Kedua, sabar dorong oleh keinginan sehingga mengalahkan dorongan agama. Ada yang jadi setan atau sebaliknya. Sehingga terjadi pertempuran antara dua kekuatan sehingga terkadang orang kalah dan sekarang menang. Nah, itu ada orang yang sabar karena usaha berkumpul dan ada yang dengan sedikit beban. Udah benar kalau begitu ya, itu catatan Ibu yang betul. Catatan Ustaz Samsuri yang keliru ya, itu bakalah. Oh iya, itu bakalah. Ya. Saya melatih Ustaz sabar aja. Orang Madura itu paling susah sabar.
itu definisi sabar itu yang disepakati oleh para ulama. Definisi sabar itu ialah mengikuti dorongan agama dan meninggalkan dorongan hawa nafsu. Jadi ada dua dorongan kepada kita itu. Pertama itu ba'ithuddin, dorongan agama, dan kedua ba'ithul hawa. Kalau kita memenuhi tuntutan agama dan meninggalkan tuntutan hawa nafsu, itu adalah sabar. Jadi sabar itu bukan hanya sekedar menerima musibah. Ada musibah menimpa kita. Emang kalau musibah itu sudah menimpa kita, mau ditolak gimana kan? Seperti ibu itu, udah memang menderita dan tidak bisa dia menolaknya, itu terjadi kepadanya. Seperti yang disebutkan oleh Pak Nur Iskandar juga. Kan ada beberapa kesabaran itu, ada sabar yang kita lakukan dengan sukarela. Karena musibah itu bukan terpaksa kita terima, tapi musibah itu kita tanggung demi sesuatu yang lain, yang lebih luhur. Misalnya orang yang tirakatan kan itu kurang makannya, tapi dia sabar karena dia mengingat tujuan lain, dan sabarnya itu sukarela, dilakukan dengan segala kesadaran. Nah, kita kembali kepada ini. Kalau kita mengikuti dorongan hawa nafsu ketika datang musibah dan meninggalkan dorongan agama, kita disebut tidak sabar. Kalau kita mengikuti dorongan agama, kita bersabar. Jadi kalau ibu itu tadi yang menderita sekian lama, kalau menurut dorongan hawa nafsunya, sudah dia bunuh diri saja. Tapi dia tidak bunuh diri karena agama melarang seseorang untuk bunuh diri. Dia pasti tahu tidak dibenarkan dalam Islam itu membunuh diri, betapapun beratnya penderitaan kita. Nah, dia sebetulnya sudah sabar kalau dihitung dari situ. Menurut dorongan hawa nafsu, kalau kita menderita, kalau kita stres, emang kita harus mudah marah dan kita harus meledakkan kemarahan kita kepada orang lain. Itu dorongan hawa nafsu. Dari segi itu sebetulnya ibu itu tidak sabar, tapi hanya pada segi itu saja, yaitu dia tidak mengikuti dorongan agama untuk tidak mudah marah kepada yang lain. Jadi kalau begitu sebetulnya tidak bisa kita menilai seorang itu sabar atau tidak sabar. Kita harus mengatakannya dia sabar pada hal yang tertentu dan tidak sabar pada hal yang lain. Atau mungkin kita pakai persentase. Mungkin 90% dia sabar, 10%-nya dia tidak sabar. Sebetulnya kita semua begitu. Kita semua itu semuanya sebetulnya orang-orang sabar. Ibu-ibu juga semua orang-orang sabar. Cuma sabarnya berapa persen? Itu saja masalahnya. Kita semua sabar. Seperti seorang ibu yang mengeluhkan suaminya yang kata ibu itu mengkhianati dia, dan mengkhianatinya bukan di belakang lagi, terang-terangan. Ibu-ibu itu lucu ya. Kalau kita tanya, ibu mana yang lebih menyakitkan hati ibu? Dikhianati diam-diam atau dikhianati terang-terangan? Kalau belum kejadian, dia akan mengatakan dikhianati diam-diam. Itu lebih menyakitkan. Karena sudah berkhianat, berbohong lagi sama kita, ya. Nipu lagi sama kita, ya. Tapi dalam kenyataannya, itu dikhianati terang-terangan lebih menyakitkan. Jadi kalau terang-terangan misalnya, oh, saya tidak mau menyebutkan misalnya itu, diganti saja dengan yang lain. Misalnya, akhirnya itu juga. Dan kalau misalnya suami itu main perempuan di belakang tanpa kita ketahui, kita kan tidak sakit hati. Ya karena tidak tahu kan, kita lebih sakit lagi. Kalau perempuan itu dibawa ke rumah kita dan tidur lagi di ranjang kita dan dilihat lagi sama kita, ya. Nah, itu tadi dibilang ngaco ya. Nah, pasti marah luar biasa. Pengkhianatan seperti itu kita marah luar biasa. Jadi ternyata sih dikhianati terang-terangan itu lebih menyakitkan. Maka bapak-bapak yang mau berkhianat, ngumpat-ngumpat. Tapi saya tidak menganjurkannya, jelas ya. Supaya ibu-ibu tidak kehilangan simpatinya kepada saya. Jadi yang disebut sabar itu ialah mengikuti anjuran agama dan meninggalkan dorongan hawa nafsu. Itu yang disebut sabar. Definisi sabar itu. Karena itu kita dapat memperkuat kesabaran kita dengan memperkuat dorongan agama kita. Nah, kata buku ini, jadi ada dua
cara untuk memperkuat ini, memperkuat sabar itu. Satu itu ini tingkatkan Baisuddin, dan ini lemahkan dorongan hawa nafsu. Karena yang disebut sabar ialah mengikuti dorongan agama dan meninggalkan dorongan hawa nafsu, maka cara-cara kita untuk bersabar ialah memperkuat dorongan agama atau melemahkan dorongan hawa nafsu. Dalam buku ini, yaitu seperti yang disebutkan oleh Pak Nur Iskandar dalam catatan ibu itu, misalnya apa cara-cara untuk memperlemah hawa nafsu. Dia sebutkan ada 5 cara untuk memperlemah hawa nafsu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Satu ialah ada bahan-bahan yang bisa memperkuat hawa nafsu kita. Salah satu bahan yang bisa memperkuat hawa nafsu ialah kebiasaan. Kalau kita terbiasa misalnya untuk mengikuti hawa nafsu, tidak terlatih, kalau kita pertahankan kebiasaan itu, kita berarti memperkuat dorongan hawa nafsu. Misalnya kalau sejak kecil kita terbiasa tidak dilarang untuk melakukan apapun, di dalam diri kita itu, rem kita itu jadi blong. Rem vessel kita, saraf-saraf yang mengendalikan diri kita ini menjadi blong. Sehingga kapan saja sesudah besar pun, kalau keinginan kita tidak dipenuhi, kita marah karena faktor kebiasaan itu. Karena itu mungkin nasihat yang pertama ialah menentang kebiasaan itu. Belajar meninggalkan kebiasaan. Kata Imam Ali, afdolul ibadah tarkul adah. Ibadah yang paling utama ialah meninggalkan kebiasaan. Tentu yang maksud kebiasaan buruk, biasanya karena pengaruh pendidikan orang tua pada waktu kecil, karena perlakuan lingkungan terhadap kita, kita menjadi orang yang tidak sabaran. Kalau sejak kecil emang miskin dan sejak kecil selalu terlatih tidak bisa memenuhi kemauannya, akhirnya memang dia berhasil mengendalikan hawa nafsunya. Jadi kalau orang miskin, dari dulu miskin seperti saya ini, dari dulu miskin, lewat itu di toko diperlihatkan barang-barang yang sangat indah, saya pasti lihat dan dalam hati, bagus juga, tertarik juga, tapi tidak ingin segera beli karena tidak ada kemampuan. Dan saya sudah terlatih dari dulu tidak bisa memenuhi apa yang saya lihat, tidak bisa memenuhi keinginan dari apa yang saya lihat. Nah, tapi orang-orang kaya misalnya yang sejak kecil kaya, seperti Rich Rich, sejak kecil itu sudah kaya dan semua keinginannya terpenuhi, orang tuanya selalu memenuhi keinginan dia, rada sulit buat dia untuk bisa bersabar pada usia tuanya sekalipun. Dia selalu keinginannya itu mesti dipenuhi. Jadi yang pertama itu ialah menghapuskan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, dan itu berat. Afdolul ibadah, kata Imam Ali, itu ibadah yang paling utama, tarkul adah, meninggalkan kebiasaan kita. Atau salah satu dorongan syahwat itu juga ialah katanya banyak makan, kan? Karena itu dianjurkan kita puasa. Karena puasa itu adalah latihan untuk membiasakan, meninggalkan dorongan hawa nafsu dan mengikuti dorongan agama. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saum nisfus sabr." Puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Kalau orang terlatih biasa puasa, insya Allah dia akan lebih sabaran dalam menghadapi apapun, karena dia terbiasa untuk mengendalikan ba'itsul hawa, mengendalikan hawa nafsunya. Jadi itu yang pertama, salah satu cara untuk melemahkan dorongan syahwat, yaitu menjinakkan kebiasaan kita, menjinakkan hawa nafsu kita dengan menentang kebiasaan atau melatih. Yang kedua ialah menjauhi hal-hal yang menggerakkan kita untuk memenuhi hawa nafsu kita. Jadi misalnya tadi, hindarilah melihat toko-toko yang menjual barang-barang yang tidak mampu kita beli. Hindari berjumpa dengan salesperson yang datang ke rumah kita membayarkan barang-barang yang bagus-bagus, apalagi sudah dengar omongan dia, tambah tertarik. Sudah, kalau ada salesperson datang ke rumah, sekarang kita berlatih, maaf bu, saya lagi berlatih kesabaran. Jadi ibu diminta pulang sajalah dulu ini. Ya. Saya baru nyebut 2, karena waktu kita tidak memadai. Saya juga baru mau nyebut 2 hal lagi.
untuk memperkuat dorongan agama kita. Di sini disebutkan ada 20 kiat untuk mendorong agama kita. Lalu kiat yang pertama ialah berusaha selalu menyaksikan anugerah-anugerah Allah dalam kehidupan kita. Saya ingin menceritakan lagi satu kejadian ya, yang disaksikan oleh salah seorang menteri dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Biasa kalau orang cerita tentang masa keemasan Islam itu masa Harun Ar-Rasyid. Walaupun Harun Ar-Rasyid itu seorang diktator yang sangat kejam, tapi waktu itu orang si makmur, kita kan tidak peduli apa diperintah diktator atau demokrat, pokoknya asal perut kita kenyang. Daripada diperintah oleh seorang demokrat lapar, paling parah diperintah diktator lapar lagi. Itu sih nasib, kita harus terima dengan sabar. Kembali lagi, salah satu di antara cara untuk bersabar ialah mengingat nikmat Allah itu. Dan sekali lagi saya izinkan menceritakan kisah ini walaupun ibu-ibu sudah mendengarnya untuk kesekian kalinya. Kalau tidak dengar juga, ya ini perkenalan. Kalau udah dengar, hitung-hitung menghafal. Siapa tahu nanti di akhir kuliah ada ulangan umum nih, dan ditanya tentang kisah itu. Satu saat seorang menteri dari Khalifah Harun Ar-Rasyid itu berburu di padang pasir. Satu saat dia tertinggal dari kelompok para pengawalnya. Dia sendirian melejit dan tersesat di tengah jalan. Dia tidak tahu kemana dia harus pulang. Dalam keadaan kehausan yang luar biasa, dia meneruskan perjalanan. Tiba-tiba di sebuah tempat yang jauh, jauh dari sana sini, jauh tidih-tidih, ada jadi sebuah tempat yang terpencil di tengah-tengah padang pasir, jauh dari manusia yang lain. Dia temukan sebuah kemah, masuk ke situ untuk meminta air minum. Ia menyaksikan di kemah itu seorang perempuan yang sangat cantik. Ceritakan selalu, oh sangat cantik. Sama seperti koran-koran juga kalau memberitahukan perempuan cantik diperkosa, selalu itu yang diperkosa itu cantik aja, supaya rame. Dan memang benar itu ada hubungannya, ini cantiknya itu emang dengan cerita itu. Jadi tunggulah sebentar lagi. Sampai di situ ditemukan perempuan yang sangat cantik. Lalu dia cerita bahwa dia mau minum. Kata dia, di sini tidak ada minuman. Ada minuman, tapi itu jatah suami saya yang sebentar lagi datang. Hanya ada sisa air bekas minuman saya kalau engkau mau. Akhirnya bekas minuman dialah diminum karena kehausan. Tidak lama setelah itu, si perempuan itu tiba-tiba keluar dari situ, dari kemahnya, lalu wajahnya kelihatan seperti sangat serius. Dari jauh ada kepulan debu yang makin lama makin dekat. Ternyata yang datang itu seorang tua yang sangat jelek wajahnya. Itu pun bukan untuk membuat cerita ini rame. Emang ada hubungannya dengan cerita berikutnya. Wajahnya jelek sekali. Begitu datang, si perempuan itu membersihkan kakinya, membersihkan tangannya, membantu menurunkan dia dari kudanya, lalu melayaninya baik-baik. Sementara si orang tua yang jelek itu, si perempuan itu muda, cantik. Sementara si orang tua itu marah-marah, menghardik dia, mencaci maki dia, tapi dia dengan sabar melayaninya. Kemudian ketika orang tua sudah masuk, si menteri itu tanya sama dia, siapa? Deh, ini suami saya. Kenapa Anda yang masih muda seperti ini dan berakhlak mulia harus melayani seorang tua yang sudah jelek, berakhlak buruk lagi? Kata dia. Lalu si perempuan itu menjawab, Tuhan telah menganugerahkan kepadaku wajah yang cantik dan aku harus mensyukuri anugerah Tuhan seperti itu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa syukur itu setengah dari agama dan sabar juga setengah dari agama. Jadi agama itu dibagi dua, setengahnya syukur, setengahnya sabar. Aku ingin mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala karena ia memberikan kepadaku wajah yang cantik, kemudaan, tubuh yang sehat, dan memberikan kepadaku suami yang mengurus aku. Itu artinya sesungguhnya, maka sesungguhnya bersama dengan penderitaan itu ada kesenangan. Tuhan tidak mengatakannya sesudah penderitaan itu ada kesenangan, tidak kan?
tidak sesudah penderitaan ada kesenangan, tapi ma'a itu artinya bersama. Sesungguhnya bersama penderitaan itu ada kebahagiaannya, dan sesungguhnya bersama penderitaan itu ada kebahagiaannya. Jadi di samping musibat Allah, sebetulnya ada juga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sayangnya kita ini biasanya tidak bersabar, karena kita lebih memperhatikan musibat itu ketimbang nikmat Allah kepada kita. Jadi kalau kepada perempuan tadi itu, kepada fulanah itu kita tanya tentang suaminya, biasanya sih, tapi fulanah saya belum tanya sama dia tentang suaminya. Kalau kita tanya kemudian fulanah itu menjawab, suaminya itu jelek semua. Ya. Mungkin saya akan tanya, apakah suami ibu tidak menceraikan ibu? Tidak. Apakah kalau pulang dia masih menjalankan kewajibannya? Masih, kata dia. Lalu saya tanya semua, pasti akan tetap masih. Apakah dia masih tetap menyayangi ibu? Masih, ya cuma itu. Kenapa dia ngambil istri orang lain? Jadi dia menganggap, kalau sudah mengambil perempuan yang lain, berarti tidak sayang lagi kepada dia. Gitu kan ya ibu ya? Iya, padahal tidak begitu kan? Tidak begitu jelas. Dia ngambil tapi dia tetap sayang. Bahkan boleh jadi sayangnya kepada ibu lebih besar daripada sayangnya kepada yang baru itu. Cuma sekali lagi, kita jarang memperhatikan yusronnya. Kita memperhatikan usrinnya saja. Fa inna ma'al usri yusro, wa inna ma'al usri yusro. Jadi falsafah orang Jawa untung itu, falsafah untung itu sesuai dengan agama, karena memperkuat kesabaran. Misalnya kalau kaki kita patah, untung cuma kaki kan, tidak leher itu, dan bagian tubuh yang lain kan tidak patah, emang betul. Gigi kita sakit, untung cuma gigi itu kan, yang lain-lainnya memang sebetulnya masih tidak sakit gitu. Untunglah dalam bahasa Indonesia kita selalu diingatkan sakit itu dengan menunjukkan anggota badannya. Jadi sebetulnya lebih baik mengatakan sakit gigi saya ketimbang saya sakit ini. Kalau saya sakit berarti seluruh tubuhnya sakit. Dia melupakan ada banyak tubuh dia yang sehat. Jadi lebih baik nyebutkan gitu aja. Kaki saya lumpuh, udah gitu. Karena matanya masih sehat, gitu. Hidungnya masih sehat, mulutnya masih sehat, telinganya masih sehat. Kalau dihitung lebih banyak sebetulnya yang sehatnya ketimbang yang sakitnya. Saya ini baru saja baca sebuah buku tadi. Tadinya mau mempersiapkan ini tapi tertarik buku itu. Jadi untuk mempersiapkan kuliah ibu-ibu, saya tidak sempat. Karena itulah dimulai dengan pertanyaan sambil mikir apa yang mau disampaikan. Saya kira mau balik yang lain juga begitu, bedanya saya lebih jujur untuk menyampaikan itu. Dalam buku itu diceritakan, dalam hidup ini kan kita seringkali, tubuh kita ini seringkali terantuk, tergores, terluka. Sekiranya tubuh kita tidak bisa menyembuhkannya dengan sendirinya, mungkin wajah kita ini sudah amburadul, tubuh kita ini udah rusak sama sekali. Tapi tubuh kita bisa melakukan penyembuhan ya, recovery. Jadi yang luka itu tiba-tiba dalam waktu yang lama tertutup kembali dengan caranya sendiri, kadang-kadang tanpa kita rencanakan dia menyembuhkannya sendiri. Nah, sebetulnya dalam hidup kita juga, sekiranya semua luka hati kita ini tersimpan terus sampai sekarang, sudah tidak ada seorang pun yang normal di antara kita. Lalu Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk menyembuhkan luka itu. Apa diantaranya? Salah satu diantaranya adalah lupa. Kita ini cenderung melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan ketimbang hal yang menyenangkan. Untung itu, kalau pengalaman ibu-ibu dan bapak pada waktu kecil itu semua disimpan di memori dengan sangat jelas, trauma-trauma yang terjadi tersimpan, itu kita akan menderita luar biasa. Orang-orang yang terdekat dengan kita saja kan pernah menyakiti hati kita. Untungnya itu selalu kita lupakan, atau seringkali kita lupakan. Karena itu kalau ada orang yang diberi anugerah Allah kemampuan untuk melupakan itu, tapi dia tolak anugerah itu, diingat-ingat terus. Jadi pokoknya dia pernah menyakiti hati.
fotonya dipajang di situ, ditulis di situ wanted dead or alive setiap hari supaya melihat itu ya. Itu insya Allah dia pasti sakit jiwa. Kita akan hancur sama sekali. Karena itu sekali lagi bersama seluruh penderitaan yang kita alami itu ada banyak anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kata Dale Carnegie, sebetulnya probably only 1% is wrong. Jadi something wrongnya itu mungkin hanya 1%. 99% dari kehidupan kita ini baik. Usernya itu pasti 1%, kata dia. 99% itu user. User itu kebahagiaan, bukan arti pengguna. Fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sekali lagi Al-Qur'an menyebutnya pakai ma'a, bukan pakai ba'da. Bukan sesudah sebetulnya kebahagiaan itu. Di dalam penderitaan pun ada kebahagiaannya. Karena itu perhatikanlah kata kebahagiaan itu supaya kita bisa bersabar. Dengan memperhatikan yang bagus-bagusnya, insyaallah kita ini bersabar. Dan ini ada sebuah cerita juga negeri antah berantah. Seorang istri mendengar pengakuan dari suaminya bahwa dia sudah menikah lagi dengan seorang itu. Yang tadi itu terang-terangan kan. Wah, istrinya marah luar biasa. Orang itu kalau marah begitu, kalau jengkel, itu disebutnya dalam bahasa Inggris resentment kan. Ada marah tapi juga ada keinginan untuk membalas dia gitu. Dalam keadaan yang carut marut begitu, hatinya lagi kacau itu, dia melarikan diri dari rumahnya. Melarikan diri dengan sengaja lah. Bawa anak-anaknya semua, dia lari ke tempat yang lain. Itu yang di dalam psikologi disebut flight syndrome. Sindrom untuk melarikan diri. Karena kita menduga, karena kepedihan itu ada di rumah, kalau kita pergi meninggalkan rumah, kepedihan itu pun hilang. Tidak begitu kan? Walaupun kepedihannya terjadi di rumah, kemanapun kita pergi, kepedihan itu terbawa juga. Tapi kita sering mikir pendek, wah kalau tinggalkan rumah, kepedihan itu jadi tidak ada. Tidak begitu. Jadi dia melarikan diri, tapi di setengah jalan, mungkin dia ingat ceramah-ceramah saya mungkin. Jadi dia mikir, dia kenang kebaikan suaminya itu. Wah ternyata banyak sekali kan kebaikan suaminya itu selama ini. Dan dia pun kan baru sekarang saja dia berlaku begitu. Puluhan tahun suaminya setia, luar biasa. Dan sekarang pun masih setia walaupun masih punya yang lain, tapi dia tetap setia juga kan. Karena tidak menceraikan dia. Dihitung-hitung ternyata lebih banyak kebaikan suaminya. Dia pulang lagi ke rumahnya. Dan di rumahnya dia temukan istri yang diceritakan itu sudah ada di kamarnya. Dan si istri itu kolaps. Dan sampai sekarang dia mengalami penderitaan yang besar. Dia tidak teruskan itu. Memang tambah penderitaannya kan. Dia saksikan itu. Tapi mestinya dia ngitung nikmat Allah diteruskan juga setelah itu. Tapi itu seluruh kebaikan yang tadi dihitung-hitung itu hilang semua setelah kejadian itu. Ibu-ibu, kalau saya cerita itu ya, saya mohon maaf karena saya kaburkan ini identitas. Tapi saya sekarang berpikir ya, di dalam agama Katolik, juga agama Kristen yang lainnya, ada yang disebut pastoral counseling. Pastoral counseling itu ialah para pastor itu, para romo itu juga penasehat psikologis bagi jemaatnya. Jadi jemaahnya kalau mengalami penderitaan gitu, supaya mereka bisa bersabar, datang kepada para pastor itu. Umumnya para pastor itu pun juga psikolog. Latar belakang psikologinya tinggi. Bahkan ada di antara mereka yang psikiater juga sekaligus. Tapi mereka melakukan bimbingan atau psikoterapi dengan merujuk kepada ajaran agama. Mestinya di dalam Islam pun ada itu. Mestinya para romonya di Islam itu namanya kiai, ustad atau mubaligh. Mestinya mubaligh atau ustad atau kiai itu menyediakan waktu buat jemaah yang mengadukan penderitaannya. Oh, saya lupa menyebutkan tadi itu. Mengadukan itu tidak boleh tadi. Mengeluh tidak boleh. Kecuali kata-kata para ulama, kalau itu kita mengeluhkan sesuatu kepada orang yang menurut kita dapat membantu kita mengurangi penderitaan kita. Kalau kita mengeluhkan kelaparan kita kepada orang yang mau kasih makan, itu tidak apa-apa. Kalau kita mengeluhkan penyakit kita kepada dokter yang akan mengobati kita, itu tidak apa-apa. Tidak menghilangkan pahala kesabaran.
Mungkin ada bapak-bapak biasanya yang menahan sakitnya itu, tidak mau diberitahukan kepada siapapun sampai mati. Itu mungkin tidak dihitung sabar, karena dia mungkin dia sabar juga ya. Sabar juga dia dari segitu, tapi dia tidak berikhtiar untuk mengobati penyakitnya. Padahal berikhtiar mengobati penyakitnya itu pun ajaran agama juga. Kita harus berusaha untuk menyembuhkan penyakit itu. Nah, si bapak itu tidak mungkin. Atau mengeluhkan penderitaan karena kita dizalimi seseorang kepada orang lain yang akan membela kita menghadapi orang yang zolim itu. Itu tidak menghapuskan kesabaran. Nah, kembali sayangnya ya di antara kita ini. Pertama, sayang kita itu para mubalig-mubalig kita, para ustadz, para kiai itu tidak punya latar belakang psikologi. Apalagi psikiatri, umumnya tidak. Dan menurut saya latar belakang psikiatri sih tidak perlu. Untunglah ada seperti orang seperti Pak Dadang Hawari ya. Pak Dadang Hawari itu seorang pastoral counselor. Dia counselor, dia punya latar belakang psikologi, punya latar belakang psikiatri. Tapi pada saat yang sama sekarang dia jadi mubaligh. Dia sebetulnya yang harus itu. Cuma kita bayarnya mahal itu, soal itu, sehingga tidak memungkinkan orang-orang yang tidak punya duit untuk bisa berkonsultasi kepada beliau. Kedua, karena kesibukannya juga, akhirnya kita tidak bisa memperoleh waktu yang cukup. Dan untuk alasan yang kedua, itu juga yang menyebabkan saya tidak bisa menyediakan waktu khusus. Padahal sebetulnya itu tugas. Tugas setiap pengayom, sama seperti para romo yang dengan telaten menggembalakan domba-domba Allah. Maka seperti itu juga sebetulnya seorang mubalig atau kiai. Dia harus dengan telaten memperhatikan jemaahnya. Sampai kata Rasulullah, orang yang tidak memperhatikan nasib kaum muslimin, dia tidak dihitung orang Islam lagi. Malam yahtamma bi amril muslimin, falaisa minhum. Nah, mestinya gitu. Tapi sekali lagi semua saya menggunakan kata mestinya, karena tidak saya jalankan. Jadi salah satu juga cara untuk mengobati atau meningkatkan kesabaran kita ialah kita boleh mengadukan penderitaan kita kepada orang yang kira-kira dapat membantu kita. Kita terlarang untuk mengeluhkan sesuatu kepada orang yang bukan saja tidak bisa membantu kita, malahan mungkin akan memperparah keadaan kita. Kita mengeluh pada seorang, lalu orang itu berkata, emang salah ibu sendiri itu, kenapa gitu? Mungkin dulu itu tidak begitu. Udah menderita kita ini, udah jadi korban, disalahkan lagi. Kepada yang begitu jangan mengeluhkan sesuatu begitu. Kalau ibu setelah mengeluh kepada dia, lalu datang kepada saya juga akan menyalahkan itu. Saya akan kutip ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma'a sabri an-nasra. Sesungguhnya bersama kesabaran itu ada pertolongan Tuhan. Wa inna ma'al faraji al-karaba. Dan sesungguhnya bersama dengan penderitaan itu ada pemecahannya, ada jalan keluarnya. Jadi sesungguhnya bersama kesabaran itu ada pertolongan. Dan sesungguhnya bersama dengan penderitaan itu ada jalan keluarnya. Wa inna ma'as sabri an-nasra, wa inna ma'al faraji al-karaba. Itu dalam sebuah hadis yang saya kutip dari kitab Nurul Tsaqalain. Nah, yang paling itu, kalau kita menderita, lihatlah hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus yang merupakan anugerah Allah kepada kita. Kalau kita perhatikan, pasti itu anugerah Allah itu tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau mencoba belajar menghitung nikmat Allah, pastilah itu tidak terhitung. Sayangnya manusia itu pada dasarnya itu suka mengeluh. Pada dasarnya itu hanya melihat penderitaan saja. Untuk bisa melihat kebaikan, kita harus dilatih. Salah satu latihannya menurut Al-Quran adalah sholat. Saya tidak tahu hubungannya dengan sholat. Al-Quran mengatakan, innal insana khuliqa halu'a.
Itu surat Al-Ma'arij, Ibu nanti bisa dilihat di rumah. Surat Al-Ma'arij ayat 19-21. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu memang diciptakan Tuhan itu suka berkeluh kesah. Jadi manusia itu diciptakan memang kebiasaannya itu hanya melihat penderitaan saja. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia ditimpa penderitaan, dia mengadu ke sana ke sini. Dia mengalami kesedihan, dia mengalami kecemasan. Dia selalu memikirkan penderitaannya. Wa idza massahul khairu manua. Tapi kalau dia diberikan oleh Tuhan anugerah-anugerahnya, dia tidak sanggup melihat anugerah Allah itu. Bahkan kemudian dia cenderung menahan anugerah Allah itu dan tidak membagi-bagikannya kepada hamba Allah yang lain. Kata salah seorang ulama ahli tafsir, mengeluhkan penderitaan yang kita alami itu dosa itu. Kalau mengeluhkannya itu kepada orang yang tidak akan menolong kita dari penderitaan itu dosa. Jadi mengeluhkan penderitaan itu sudah dosa. Tapi dosa yang lebih besar ialah orang yang masih mengeluh padahal Allah anugerahkan kepadanya berbagai kebaikan. Dia malah menganggap kebaikan yang Allah berikan itu sebagai keburukan. Saya enggak tahu, mungkin ada ibu-ibu, ada bapak yang bisa kasih contoh. Itu sebetulnya kebaikan, tapi dia masih juga mengeluhkan kebaikan itu. Misalnya ya, saya mau beri contoh. Tapi ibu-ibu dapat bisa beri contoh yang lain. Mungkin seorang suami, karena tadi contohnya ibu-ibu aja, mengikuti mayoritas. Kalau ada seorang bapak mengeluh karena istrinya itu bisu, misalnya, tidak bisa ngomong. Dia anggap itu satu keburukan. Padahal itu anugerah Allah, istrinya tidak pernah mencaci maki dia, tidak pernah mencaci maki dia, tidak pernah menghardik dia. Bukankah bapak-bapak lebih sering menderita karena omongan istri kita ketimbang karena pukulannya? Istri kita tidak pernah bisa mukul. Kalau sekali mukul juga mukulnya kan menyenangkan. Tapi kita biasanya menderita karena omongannya. Terus punya istri yang kebetulan bisu, ya alhamdulillah itu. Nah, ada orang yang sebetulnya melihat dari sisi kebaikan saja dalam segala hal. Dan orang yang paling berdosa itu adalah orang yang menilai kebaikan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya sebagai keburukan. Kalau tadi contohnya mungkin itu memang kita pandang buruk, tapi kita lihat dia dari segi kebaikannya. Misalnya lah, dia diberi perusahaan yang banyak, dia punya kerja. Lalu dia mengeluh, waduh capek ini aku kerja ini, capek sibuk sekali ya sampai aku udah sempat istirahat lah. Aku mau tidur pun hampir gak sempat. Dia mengeluh, padahal orang lain merindukan pekerjaan yang dia peroleh itu. Kerjaan itu satu kebaikan, tapi dia keluhkan itu sebagai satu keburukan. Itu dosa yang paling besar. Saya pun harus mengucapkan astagfirullahaladzim. Karena saya mengeluh. Kemarin, hari sebelumnya ya, hari Kamis, saya harus mengisi 4 acara itu sampai sore hari. Satu di BKKBN tentang accelerated learning, siang harinya di BI untuk maulud, lalu sore harinya di sebuah radio di Utan Kayu, lalu satu lagi untuk melayani seseorang. Sampai begitu sibuknya, akhirnya pulang saya mengeluh, sampai udah sempat makan ini. Saya tidak puasa, tapi puasa. Ya, tidak makan apa-apa, tidak sempat makan. Itu mengeluh. Itu mengeluhkan padahal itu kebaikan. Bahwa hari itu saya sibuk beramal soleh insya Allah. Beramal soleh dari pagi. Saya mendapat anugerah Allah diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Kalau itu karena tidak makan saja, mestinya saya sabar kan. Pada akhirnya makan juga dan makannya lebih banyak dari biasanya. Membalas dendam dari kelaparan sebelumnya. Saya sebetulnya itu sudah buat dosa besar. Karena mengeluhkan kebaikan yang diberikan Tuhan kepada saya. Tapi saya keluhkan itu sebagai keburukan. Nah yang begitu itu yang merintangi kita untuk bersabar. Oke, kita teruskan dengan pertanyaan, silahkan. Pertanyaannya apa saja sepanjang pelajaran ini? Tidak berkaitan dengan apa yang kita bicarakan sekarang ini juga dengan sebelum-sebelumnya dari para ustadz lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya memang tidak terkait dengan materi sekarang Kang Jalal. Saya alhamdulillah sudah baca buku Kang Jalal yang kemarin diterbitkan, sudah selesai. Kemudian saya baca, kebetulan baca 70 salawat yang bermanfaat.
Saya ingin tanya Kang Jalal, itu saya baca buku yang 70 salawat itu, itu banyak salawat yang dikatakan kalau kita baca salawat ini itu akan diampunkan Tuhan gitu, itu segala macam. Nah yang saya ingin tanyakan itu salawat yang betul-betul dari Rasulullah itu yang mana? Apakah ada salawat-salawat itu yang itu hanya dibikin oleh, mungkin diciptakan oleh para orang suci tapi diklaim bahwa bisa menyelamatkan gitu. Tapi yang saya ingin tanyakan salawat yang betul-betul dari Rasulullah itu aja. Baik, makasih. Assalamualaikum. Salawat yang betul-betul dari Rasulullah ada beberapa biji itu yang saya hafal. Satu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salawat yang ada disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ada lagi solawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu yang diberikan oleh Rasulullah yang paling pendek. Ada lagi solawat, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sholaita ala ali Ibrahim. Itu juga salawat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah memberikan contoh seperti itu, seperti yang kita temukan di dalam hadis. Tapi solawat itu adalah sejenis doa. Solawat itu doa sebetulnya, tapi doa untuk Rasulullah. Kalau kita terjemahkan begini, solawat itu kan intinya, Ya Allah limpahkanlah kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah limpahkan kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Nah untuk apa kita mendoakan Rasulullah? Sebetulnya Rasulullah tidak perlu doa kita kan. Bahkan ada mahasiswa saya dulu di TB yang tanya sama saya bahwa Rasulullah itu ternyata nabinya orang Islam itu berdakwah atau ngajak orang untuk kepentingan dirinya sendiri supaya orang-orang menyelamatkan dia dengan doa-doanya. Atau katanya paling tidak itu Nabi Muhammad itu tidak yakin bahwa dia bakal selamat sampai nyuruh orang-orang untuk baca solawat dan salam kepadanya. Ya itu pertanyaan mahasiswa ITB itu. Hampir-hampir saya juga pingsan. Karena saya tidak tahu jawabnya gimana. Ada banyak jawabannya. Jawaban yang pertama ialah kalau kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga mendoakan kita. Beliau berkata bahwa kalau kalian baca doa kepadaku satu kali, aku akan doakan kalian 10 kali. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya solawat itu hanya salah satu jenis cara meminta doa kepada Rasulullah. Meminta doa kepada Rasulullah. Karena kita sekarang ini tidak bisa datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya ini, saya mau ujian. Saya ini mau melamar kerja ini ya Rasulullah, tolong doakan saya. Kita kan tidak bisa dengan begitu seperti sahabat dulu langsung menemui Rasulullah. Tapi Rasulullah berikan kepada kita satu cara untuk mendapat doa beliau, yaitu membaca solawat dan salam kepadanya. Jadi membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu walaupun kita tidak ucapkan apa keinginan kita, itu sebetulnya sampai kepada Rasulullah sebagai permohonan agar beliau berkenan mendoakan kita. Al-Quran dan Rasulullah memerintahkan kita untuk membaca doa kepada Rasulullah itu. Bukan untuk kepentingan Rasulullah, karena Rasulullah sebetulnya tidak perlu kita doakan juga. Dia sudah jadi makhluk yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau Anda rada ilmiah, saya akan sebilangkan nyebut, ini semacam password lah. Kalau kita mau masuk komputer, kita harus isi dulu passwordnya, barulah nanti komputer itu akan mengikuti perintah-perintah kita. Kalau tidak, nggak bisa itu, terkunci aja. Sama handphone kita juga kan, ada pinnya kan ya. Kalau tidak ada pinnya nggak bisa. Jadi solawat itu adalah pin itu, password supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan mendoakan kita, berkenan membantu kita mengatasi kesulitan-kesulitan kita. Nah kembali, Al-Quran dan hadis itu memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah. Dan perintah itu tidak semua harus persis seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Al-Quran menyuruh kita berdoa, tapi kita tidak usah bilang begini, Ustaz, di antara doa yang dicontohkan oleh Nabi,
apa saja itu doa itu? Saya mungkin akan menyebutkan kalau tanya begitu, Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada lagi, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yusiluni ila hubbik. Itu yang ada doa kita, itu ada hadisnya dari Nabi. Nabi malah berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka, Allahumma jal hubbaka ahabba ilayya mimma imbarid. Itu doa dari Nabi. Tapi dalam kehidupan kita, Bu, kan, Bapak, doa kita itu banyak. Tidak semua sudah dicontohkan oleh Nabi. Misalnya, ya Allah, cerdaskan itu otak anak saya sehingga dia bisa berhasil lulus dalam ujian akhir. Itu pasti doa itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pasti itu. Atau doa kita yang mutaakhir, ya Allah, valuta asing yang sudah saya simpan itu, selamatkan itu dengan menaikkan harga dolar lagi. Aku tidak pedulilah rakyat menderita karena kenaikan harga dolar, selama aku memperoleh keuntungan itu. Doa seperti itu pasti tidak akan dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti solawat, tidak usah kita itu hanya menjalankan solawat yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa doa kita, keinginan keinginan kita mungkin berbeda dalam beberapa hal dari keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama untuk keinginan keinginan kita yang bersifat spesifik. Kalau keinginan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu keinginan semua orang, keinginan Nabi, itu juga keinginan kita. Sekali lagi, Bu, memang sholawat yang dicontohkan Nabi cuma beberapa biji aja, tapi Nabi memerintahkan kita untuk membuat sholawat sendiri. Al-Quran juga memerintahkan kita untuk membuat sholawat sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan kalau Nabi memberikan contoh solawat, itu bukan berarti kita semua harus baca solawat itu sesuai dengan contoh saja. Tidak, itu kan namanya juga contoh. Contoh itu tidak usah banyak, kan, hanya beberapa aja. Dan yang kita amalkan X plus Y dalam kurung kuadrat, nah, dikasih contoh, itu hasilnya X kuadrat plus 2X A plus Y kuadrat. Saya jangan protes sama guru di ulangan umum itu. Kemudian guru memberikan kepada saya soal-soal macam-macam itu. Saya tidak boleh tanya, Pak Guru, kok soalnya tidak yang dicontohkan Pak Guru itu? Saya hanya mau mengamalkan contoh Pak Guru aja. Kalau ini karena tidak dicontohkan, saya tidak mau menjawabnya. Seperti itulah kebanyakan di antara kita. Jadi kita selalu tanya, apa ada contohnya ini dari Nabi itu? Teladan Nabi itu namanya sunnah. Yang diucapkan Nabi itu juga jadi sunnah. Walaupun Nabi tidak mempraktekannya, tidak mencontohkannya Nabi. Kalau contoh itu kita sebut sebagai praktek. Tidak semua yang dipraktekkan oleh Nabi harus kita ikuti. Contohnya Mi'raj itu, Nabi naik ke langit yang tinggi, naik burung. Itu tidak semua, dan kita kalau mengikutinya tidak bakal sanggup. Nabi juga pergi melakukan ibadah haji dengan menaiki keledainya, As-Sahabah namanya. Beliau berangkat dari Mekah, naik pergi ke Arafah, dari Arafah ke Mina, terus ke Mekah, naik keledai terus menerus. Itu dicontohkan oleh Nabi. Tapi tidak semua contohkan Nabi itu harus kita ikuti. Kita sekarang tidak mengikuti Nabi naik keledai, karena keledainya juga udah banyak yang hilang. Jadi kita pakai bis, bisnya pakai AC. Rasulullah itu waktu di Arafat, beliau berdiri di Jabal Rahmah itu berjam-jam di atas terik matahari, sampai tenggelam matahari. Tidak, kita tidak usah mencontoh Nabi itu, bisa pingsan kita. Kita tidak bisa melakukannya, kita malah tinggal di kemah. Tapi paling tidak nyontohlah Nabi sedikit keluar dulu dari kemah, lalu ya pura-puranya gitulah nyontoh Nabi dibakar oleh terik matahari. Kan katanya better eat than need, ya. Mendingan sedikit ketimbang tidak sama sekali. Jadi saya tentu tidak setuju kalau orang terus-menerus di kemah saja, karena itu tidak mencontoh Nabi. Kalau kita nyontoh Nabi sih walaupun sedikit, yaitu keluar dulu dari kemah, meninggalkan kemah, lalu berdoa di situ di bawah terik matahari. Itu pun kalau ikut jemaah haji saya. Jadi sekali lagi, tidak semua yang dipraktekkan Nabi itu harus diikuti, dan tidak semua
yang kita ikuti itu dipraktekan Nabi. Tidak semua yang kita ikuti dipraktekan Nabi. Tapi Nabi hanya menyuruhnya, beliau sendiri tidak melakukannya. Saya mohon maaf kalau mengulangi lagi argumentasi itu. Nabi menyuruh kita berziarah ke kuburannya. Beliau itu memerintahkan gitu. Dan beliau tidak pernah mempraktekannya. Ya, sepanjang hidupnya. Lalu, kalau begitu, apakah kita akan berkata, dicontohkan dah oleh Nabi itu ziarah ke kubur itu? Tentu saja kita akan menjawab, tidak. Nabi tidak pernah mencontohkan ziarah ke kuburannya. Tapi beliau memerintahkannya kepada kita dengan sabdanya, dengan ucapannya. Beliau berkata, man zaroni mayyitan kana kaman zaroni hayyan. Man zaroni mayyitan, siapa yang berziarah kepadaku setelah aku meninggal dunia, sama nilainya seperti berkunjung kepadaku ketika aku masih hidup. Itu diucapkan oleh Nabi. Tentu saja Nabi tidak pernah ziarah kepada dirinya ketika dia meninggal dunia. Sama seperti juga perintah kita menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an diperintahkan kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan salah satu cara memuliakan kita ialah dengan mengenang hari kelahirannya. Kalau saya ditanya, apa Rasulullah pernah memperingati hari kelahirannya? Saya akan jawab tidak. Karena itu kewajiban kita untuk memuliakan Rasulullah. Kita dianjurkan untuk mencintai Rasulullah. Jangan tanya saya, apakah Rasulullah pernah mencontohkan mencintai dirinya sendiri? Pasti tidak. Karena Nabi melarang kita mencintai diri kita sendiri. Itu egoisme namanya, atau narsisisme kalau sudah jadi penyakit jiwa. Narsisisme itu kecintaan kepada diri. Kita merasa diri kita paling hebat, paling soleh, paling baik. Itu kalau ada orang di antara bapak dan ibu yang merasa di tempat ini paling soleh, paling baik, itu mengalami gangguan psikologis. Namanya narsisisme. Kalau lama-lama berkembangkan terus-menerus, dia akan menderita megalomania. Itu udah harus diobati itu. Biasanya di strum atau dikasih insulin. Kalau merasa diri besar ya, jadi utusan Tuhan atau gimana ya, di strum aja itu obatnya. Nanti bapak-bapak dan ibu, kalau saya membuka konseling di sini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengalami persoalan, siap-siap untuk disuntik insulin. Jadi keluar di situ dibopong. Kembali lagi ibu-ibu, tidak semua yang harus kita jalankan sekarang itu harus dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin beliau hanya memerintahkannya saja. Termasuk beliau itu memberikan contoh solawat yang tadi. Kita boleh membaca solat, membuat sendiri solawat itu boleh. Lalu kok di situ ada khasiatnya itu untuk mohon ampunan. Mohon ampunan juga ibu-ibu. Doanya tidak selalu harus persis seperti yang diajarkan Nabi. Doa ampunan dari Nabi misalnya yang dicontohkan, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Contohkan oleh Nabi dan diajarkan di dalam Al-Qur'an. Atau Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau yang dicontohkan oleh Nabi ialah Sayyidul Istighfar itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar. Itu dicontohkan oleh Nabi. Tapi kita boleh juga membuat doa-doa mohon ampunan sendiri-sendiri. Ya Allah, ini punggungku datang kepadamu dengan dosa-dosa yang menghimpit punggungku. Boleh kita bikin doa sendiri. Bahkan permohonan ampunan itu di dalamnya harus ada pengakuan. Ada contohnya dalam Al-Quran pengakuan itu. Tapi contoh itu kan singkat aja, tidak terperinci kalau contoh. Rabbana zolamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami, kami sudah menganiaya diri kami sendiri. Tidak secara spesifik itu dicantumkan, karena itu contoh aja. Supaya spesifik nanti kita yang menceritakan apa saja yang kita lakukan untuk menzalimi diri sendiri itu. Ya Allah, kepadaku ada orang yang meminta tolong, aku tidak berikan pertolongan kepadanya. Ada orang datang meminta maaf kepadaku, aku tidak memaafkannya. Ada orang yang dianiaya di hadapanku, aku tidak membelanya. Ada orang yang aku perlakukan
dengan tak semena-mena, sehingga mereka menyimpan rasa sakit hati yang berkepanjangan karena perbuatanku. Itu tidak usah dicontohkan oleh Nabi, karena perbuatan itu dicontohkan oleh kita sendiri. Dan itu boleh untuk memohonkan ampunan dengan membuat doa ampunan sendiri. Doa-doa yang ada di kantor-kantor umumnya itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Kita akhiri dengan doa. Kawan kita itu Agim, dia suka bikin doa. Itu doanya buatan sendiri semua. Dia pun baca sholawat, sholat sendiri. Nah apa-apa, itu boleh. Karena mungkin Agim menceritakan tentang orang-orang kota yang banyak berbuat dosa. Tentu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ya Allah, aku ini sudah durhaka kepada kedua orang tuaku. Pasti tidak bakal ada itu contoh di dalam doa Nabi. Karena Nabi tidak pernah durhaka kepada orang tuanya. Ya Allah, aku sudah lakukan kemaksiatan. Pasti tidak akan ada contohnya dari Nabi. Karena beliau tidak pernah melakukan kemaksiatan. Walhasil, kalau ada solawat juga yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi kemudian sebetulnya inti dari solawat itu ialah memohon agar Nabi pun berkenan memohonkan ampunan kepada kita. Maka solawat itu disebut solat terobat. Ada solawat untuk dapat rizki. Sebetulnya isinya itu ya dalam solawat itu minta Rasulullah mendoakan kita agar kita mendapat rizki yang banyak. Ada solawat untuk dicintai orang banyak. Saya tidak pernah lagi baca sholawat itu. Itu sebetulnya mohon doa kepada Rasulullah agar beliau berkenan mendoakan kita supaya kita dicintai oleh orang banyak. Jadi sholawat itu intinya seperti itu. Bu, yang 70 sholawat itu, kalau ibu bisa bikin sholawat sendiri, tidak apa-apa. Tambahin lagi, mungkin nanti ibu keluarkan lagi satu buku 100 sholawat. 30 itu buatan ibu. Yang 70-nya mungkin buatan ulama yang lain. Tidak apa-apa, itu boleh. Innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslim. Malah menurut saya rindu kami padamu ya Rasul itu sejenis solawat juga yang buatnya bimbo, dan ternyata menurut saya itu lebih menyentuh ketimbang solawat yang 70 itu. Itu jadi saya sekarang udah itu solawat bimbo aja. Saya bacakan, saya dendangkan itu, saya lagukan, itu pun dapat pahala membaca solawat. Karena di situ ada ungkapan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untunglah selawat ini sekarang sudah banyak dilagukan ya, macam-macam lagi lagunya juga. Sehingga bisa kita lagukan sendiri-sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai bukan topik sabar tapi mengenai contoh Nabi Muhammad. Mungkin dalam doa kita bisa membuatnya sendiri ya Pak. Tapi kalau dalam sholat, apakah ada? Saya mau tanya sholat karena saya terus terang baru tahu tuh sholat istighfar atau sholat orang tua gitu. Yep. Karena saya lihat di fikihnya nggak ada gitu. Jadi saya mau tanya apakah itu Nabi ngamalkannya atau gimana? Assalamualaikum. Bacaan di dalam sholat itu kita bagi dua. Satu bacaan yang standar, yang harus kita baca seperti yang Nabi baca. Jadi Nabi pun membacanya seperti itu, seperti baca Al-Fatihah di dalam sholat. Tidak boleh kita ganti dengan membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kita harus baca Al-Fatihah karena Nabi membaca Al-Fatihah. Kemudian pada waktu ruku Nabi membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Kemudian di dalam sujud kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bi'adzim. Itu harus mengikuti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi di dalam sholat ada doa-doa yang tidak standar. Dan itu diserahkan kepada kita untuk menyampaikan doa. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, ketika kamu sujud, berdoalah banyak-banyak. Karena itulah saat ketika kamu paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah doa pada waktu sujud itu, bacalah doa standar lebih dahulu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu baru baca doa kita sendiri. Doanya tentu tidak usah persis kepada Nabi karena keperluannya beda-beda. Misalnya ke dalam doa itu, ya Allah sembuhkanlah penyakit saya yang kronis ini dengan anugerah dan karuniamu, karena engkau lah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Kalau ibu-ibu
yang sangat concern dengan wajahnya misalnya. Ya Allah, pertahankanlah kecantikan wajahku ini sampai nafasku yang terakhir, sehingga aku kembali kepadamu dengan membawa wajah sebagus seperti yang disaksikan oleh manusia sekarang ini. Oh, misalnya. Itu boleh pada waktu sujud, itu boleh. Dalam bahasa Indonesia boleh. Dan tidak usah mengikuti doa standar itu. Yang kedua, di dalam sholat itu kita boleh membaca doa kita sendiri pada waktu kunut, yaitu kita baca sebelum ruku atau sesudah ruku, tergantung fikih yang kita ikuti. Karena fikih itu, Bu, itu tergantung fikihnya siapa. Ada beda-beda fikih itu. Kata Ibu tadi, sholat-sholat itu tidak saya temukan di dalam fikih. Mestinya kita lanjutkan di dalam fikih yang saya ikuti atau di dalam fikih yang saya ketahui. Sholat untuk orang tua, sholat tasbih misalnya, sholat tasbih aja dalam fikih yang saya ikuti dulu tidak ada itu. Dalam fikih yang saya ikuti sekarang jadi ada. Jadi ada. Nah, kok bisa jadi ada ya? Saya mungkin akan menjawab seperti Buya Hamka dulu. Kata Buya Hamka di akhir hayatnya itu kunut. Pada masa-masa mudanya dia termasuk pengikut gerakan anti kunut. Sampai di Muhammadiyah itu tidak ada kunut itu. Dan Buya Hamka itu orang Muhammadiyah. Di akhir hayatnya beliau baca kunut. Jadi orang-orang tanya, Buya kok dulu tidak kunut? Kalau pakai istilah kita sekarang, fikih Buya dulu tidak kunut. Kok fikih Buya sekarang kunut? Dan Buya Hamka berkata, kamu lihat itu kitab-kitab itu. Dulu kitab itu belum saya baca. Nah, jadi maksud saya, kalau saya dulu itu tidak percaya dalam fikih itu ada sholat tasbih, ada sholat untuk orang tua, ada sholat istighosah, ada sholat taubat. Itu karena dalam fikih saya dulu itu belum saya ketahui itu. Baru dalam fikih sekarang itu saya ketahui. Nah, kalau sekarang saya ditanya, apa ada hadisnya itu? Ada. Cuma hadisnya itu baru saya ketahui sekarang. Lalu mungkin ibu-ibu dan tanya lagi sama saya, apa hadisnya itu sahih atau tidak, Ustaz? Nah, saya terpaksa akan berkata, gimana Bu kalau kita buka satu paket kuliah ilmu hadis? Dan itu tidak cukup untuk 6 kali pertemuan. Di Saudi Arabia kalau belajar ilmu hadis dan mengambil spesialisasi hadis paling tidak 5 tahun harus mempelajari itu ilmu hadis itu untuk bisa menilai apakah hadis itu sahih atau tidak. Tapi ibu-ibu atau bapak itu biasanya kalau tanya sama Pak Kiai itu hadisnya sahih atau tidak, akhirnya percaya saja bagaimana kata Kiai itu. Karena kita sendiri juga tidak bisa menentukan apakah Kiai itu benar atau tidak. Katakanlah saya mengatakan hadis-hadis tentang sholat tasbih, sholat itu sahih. Udah, ibu-ibu udah bisa apapun. Mau ngecek, mungkin Ustaz bohong, itu do'if itu. Itu kata Ustaz yang lain, Ustaz itu do'if. Iya tuh ya. Ikuti aja Ustaz yang lain, itu yang do'if. Jadi akhirnya terserah kita mau pilih Ustaz yang mana. Soalnya kita tidak punya waktu untuk meneliti hadis itu. Diperlukan lagi ilmu hadis yang memerlukan waktu bertahun-tahun. Setelah itu juga harus punya kitab-kitab hadisnya dan punya kitab-kitab untuk memverifikasi hadis itu. Maaf ini karena mungkin ada semacam paradigma berpikir kita ini dulu-dulu kalau kita mau mengamalkan sesuatu itu biasanya harus melewati 3 langkah. 1, Ustaz, apakah itu dicontohkan oleh Nabi atau tidak? Apa ada hadisnya atau tidak? Kalau sudah ada, kata Ustaz itu, apakah itu sahih atau tidak, Ustaz? Sahih, nah baru kita amalkan. Sebetulnya ada pertanyaan ketiga, Ustadz, orang seperti saya boleh enggak menjalankan itu? Kalau kata Ustadz, boleh, nah, barulah kita jalankan. Nah sekarang ini menurut saya sih, sebetulnya itu kurang begitu baik sih. Sekarang ini kalau ada Ustadz yang kita percayai, Ustadz itu jujur, ilmunya menurut kita mendalam, udah ikuti dia daripada payah-payah mikir meneliti hadis itu atau tidak. Itu sekali lagi tidak baik, karena itu berarti saya mengajarkan kepatuhan mutlak kepada saya. Tapi gimana ya, emang gitu sebaiknya sih. Kalau bapak percaya kepada seorang dokter, lalu dokter kasih resep, ini makanlah itu amoksisilin 3 kali sehari sampai 5 hari lah berturut-turut. Jangan tanya kita,
Dokter, mengapa saya harus makannya 3 kali sehari? Apa ini keterangannya dalam dunia kedokteran? Dan mengapa untuk penyakit ini kok harus saya diberi antibiotik yang namanya amoksisilin? Dan dalam dosis 500 miligram. Apa ada ini keterangannya Ustaz dalam kitab farmako? Iya ya. Nggak usah. Karena dokter itu akan kebingungan. Dia akan menjelaskan, aduh ibu atau bapak ini baru ngerti tuh kalau ikut dulu deh di fakultas kedokteran. Belajar dulu farmasi, belajar dulu anatomi tubuh, belajar epidemiologi, belajar patologi. Usbuat semua. Pasti itu pasiennya juga kebingungan. Itulah cara saya juga menjawab orang. Ustaz, ini hadisnya sahih atau tidak? Oh saya jawab, ibu harus mempelajari ulumul hadis. Bla 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 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sedikit Ustaz, kalau masih ada waktu. Saya tadi sudah sempat mencatat akan diberikan 25 cara kiat-kiat sabar. Mungkin kalau masih ada waktu, karena salah satu motivasi kita untuk mengikuti kuliah ini adalah bagaimana untuk menjadi lebih sabar. Mungkin dengan adanya kiat-kiat itu setelah mengikuti, karena ini mungkin kuliah yang terakhir, bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sama mungkin kalau tadi juga ada dikatakan 20 kiat untuk mendorong agama juga belum selesai. Baru satu kayaknya tadi yang disebutkan Pak Ustadz. Mungkin itu saja. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya tadi tiba-tiba teringat sebelumnya Pak Jalal sebelum ini memberikan contoh mengenai fikih segala macam gitu ya. Saya ada sedikit rasa kepengen tahu ini di luar dari tema bahasan yang sekarang kita lagi bicarakan. Itu saya sebetulnya pengen tanya mungkin sekilas mengenai sekarang ini kan ada berita mengenai salah satu pesantren yang sedang diberitakan di daerah Cirebon gitu ya. Nah itu kan bertanya simpang siur, kalau nggak salah namanya Al Zaitun. Karena sehari-hari saya tuh nggak jarang ketemu Pak Kiai gitu ya, saya boleh minta informasinya aja sedikit gitu Pak, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Bu, tentang saya mau tambah satu lagi aja ya, untuk memperkuat kesabaran. Tadi yang pertama untuk memperkuat kesabaran itu ialah melihat segi-segi kebaikan di dalam penderitaan yang kita alami atau apa yang kita pandang buruk ya, atau dengan kata lain masukkanlah rasa syukur supaya kita bisa bersabar. Jadi lengkapilah rasa syukur kita kepada anugerah Allah dengan kesediaan untuk bersabar. Nah kalau kita melihat kebaikan-kebaikan anugerah Allah, insya Allah kita akan sabar menerima apa yang kita pandang buruk, karena ternyata dalam hidup ini lebih banyak kebaikannya ketimbang keburukannya. Jadi kalau diberi keburukan sedikit aja, masa kita tidak bisa bersabar, padahal kita diberi anugerah Tuhan yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, ini hanya sebagai tambahan kecil saja, ialah kita harus melihat dalam segala hal yang terjadi itu rencana Tuhan yang tidak kita ketahui. Al-Quran mengatakan asa antakrohu syai'an fahuwa khairul lakum. Seringkali kamu membenci sesuatu padahal sebetulnya yang kamu benci itu lebih baik bagi kamu. Kadang-kadang kamu menyenangi sesuatu padahal yang kamu senangi itu buruk bagi kamu. Jadi kita harus melihat sesuatu di balik peristiwa itu. Kita harus melihat rencana ilahi. Orang Barat menyebutnya the big picture. Satu gambaran besar yang kadang-kadang tidak kita ketahui. Untuk memberikan contoh itu, sekali lagi saya mohon maaf dengan bahkan lagi kisah Rumi, atau nanti kisah Ruminya kita sampaikan kemudian di akhir pembicaraan. Ini mengenai Az-Zaitun. Saya pernah berkunjung ke Az-Zaitun bersama beberapa orang di antara ibu-ibu. Kita berkunjung ke Az-Zaitun, kita saksikan gedungnya yang mega. Saya pernah datang ke pabrik rotinya dan sempat menikmati rotinya di situ. Ternyata enak roti itu ya. Di roti orang sesat itu ternyata enak juga. Ya. Oh ya, masih panas-panas, sempat makan. Dan beberapa orang di antara ibu-ibu begitu terharu menyaksikan ribuan anak-anak kecil mengibarkan bendera merah putih menyambut kedatangan ibu-ibu. Belum pernah seumur hidup ibu-ibu disambut segitu banyak orang.
mendadak merasa menjadi orang penting. Saya ini punya kebiasaan yang jelek ya. Kebiasaan saya jelek, saya mudah-mudahan itu tidak menyinggung perasaan ibu guru. Kalau di rumah, saya itu seringkali itu muji-muji seseorang di ujung saya pukul. Seperti saya muji ibu-ibu itu juga, tapi setelah itu saya pukul. Padahal sih kalau keluarga saya udah siap-siap tuh kalau dipuji-puji, pasti dipukul. Kalau ibu-ibu kan belum siap. Saya mohon maaf. Nah ibu-ibu, wah saya terharu betul. Saya sempat juga menikmati makan siang sediakan, enak lagi ya, sediakan oleh Pak Kiai waktu itu dari restoran yang mereka buat sendiri. Setelah itu saya ditanya, antara diinterview sama anak-anak juga. Lalu saya pulang, saya ditanya seperti ibu juga tanya kan, Azitun gimana? Yang tanya pertama kali Bu Yanti, dia tanya sama saya, gimana pendapat Bapak tentang Azaitun itu? Itu pertanyaan juga Pak Darmono sama saya. Oh bagus, saya bilang. Bahkan sebagai seorang Muslim, kita harus bangga bahwa ada sebuah lembaga pendidikan Islam dengan penampilan yang mengalahkan sekolah-sekolah Katolik. Yang kedua, saya bilang, saya sudah menyaksikan pesantren-pesantren manapun di dunia ini. Saya sudah pernah menyaksikan pesantren di Iran, di Syria, di Mesir, di berbagai negeri, di Amerika bahkan saya sudah menyaksikan pesantren Islam di New York dari Al-Hui Foundation itu, dan tetap kalah itu sama Azaitun dalam sebuah kompleks yang luas dengan tanam-tanaman, dengan ternak. Wah itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Jadi saya puji-puji lah itu. Terus Bu Yanti itu pinter tanya lagi, kalau Pak Jalan nanti punya cucu apakah mau dimasukkan ke Azaitun atau tidak? Tidak, saya bilang. Lah, kenapa saya bilang ya? Pertama mungkin saya punya Matahari, pasti saya masukkan ke situ. Yang kedua waktu itu, waktu Bu Yanti tanya, saya belum punya cucu. Tapi yang ketiga, saya bilang, didesak juga. Alasan yang sebenarnya lah apa? Apakah itu sesat? Menurut saya tidak, Bu. Kita tidak boleh menghakimi seseorang sesat atau tidak karena beda fikihnya dengan kita. Tadi dia, karena fikihnya beda dengan kita. Saya tidak mau menyebut Azaitun itu sesat. Walaupun misalnya beda fikih saya, misalnya menurut fikih saya di masjid tidak boleh bertepuk tangan. Di masjid tidak boleh bertepuk tangan. Bahkan di dalam Al-Quran menurut saya tadi, sekali lagi menurut saya, di dalam Al-Quran Tuhan mengecam orang-orang yang bertepuk tangan di masjid. Ada itu ayatnya di dalam Al-Quran. Kita coba antum sebut tasdiyah dari kata soda ya. Dan waktu itu saya saksikan di situ, saya sholat Jumat kan, ibu-ibu ikut sholat Jumat juga, ya sholat Jumat, lalu kiainya baca doa, selesai kiai baca doa tidak amin, tapi tepuk tangan gemuruh. Saya heran juga ya kok begitu, karena menurut fikih saya sih mengakhiri doa itu dengan amin ya robbal alamin, ini kok dengan tepuk tangan. Kiainya bicara setelah itu, mungkin ada bapak-bapak yang heran kenapa di sini doa diakhiri dengan tepuk tangan. Sampai saya pikir, ini wali ini. Tahu ya. Walaupun tidak usah jadi wali, karena berbuat sesuatu yang aneh pasti akan mengundang kepenasaran. Kalau misalnya setelah pengajian ini saya menyuruh bapak-bapak tepuk tangan semua, mungkin setelah itu saya bicara, mungkin ya ibu-ibu dan bapak heran kenapa hari ini saya menyuruh tepuk tangan. Pasti tanpa usah jadi wali. Ya, surat Al-Anfal ya, surat Al-Anfal ayat. Tapi sekali lagi, buat saya itu tidak sesat, hanya beda fikihnya. Mungkin beliau punya pendapat, karena setelah itu dia jelaskan. Maksudnya anak-anak bertepuk tangan itu karena mereka ingin mengungkapkan kegembiraan bahwa syekhnya sebentar lagi akan memberikan wejangan.